Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Tripisata. Tripisata kali ini jalan-jalan ke halte Bundaran HI yang terletak di Jalan MH Tamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Untuk jam operasionalnya adalah pukul 5 pagi hingga pukul 9 malam. Yang harus dipersiapkan pertama adalah Kartu Transjakarta. Para pengunjung yang tidak turun dari bus Transjakarta harus melakukan tap-in kartu yang ada di gerbang masuk halte. Jika calon pengunjung berasal dari luar, maka akan dikenakan pembayaran sebesar Rp3.500. Halte Bundaran HI yang baru saja direvitalisasi memiliki wajah baru, termasuk anjungan atau skydeck yang menyediakan spot foto dengan pemandangan landscape Bundaran HI. Dan kini sudah banyak dikunjungi oleh masyarakat. Bahkan kebanyakan dari mereka penasaran dan ingin berburu foto di sekitar bangunan ini. Untuk menghindari keramaian, bisa berkunjung di pagi hari. Antisipasi antrian panjang. Jika sedang ramai, pengunjung akan diminta berbaris mengantri sebelum menuju tengah anjungan dan akan dibatasi 5 menit per 20 orang untuk mengambil foto. Berlatar monumen Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia, air mancur, dan gedung-gedung tinggi, area anjungan ini memang cocok dijadikan tempat berfoto ataupun konten video.
Oke, sekian dulu Trip Wisata pamit dari halte Bundaran HI. Sampai jumpa di video-video Trip Wisata berikutnya. Wassalamualaikum, bye, have a nice day.